Pemirsa, pelaku pelempar bom bondet di rumah seorang sipir lapas kelas 1 Malang, Lowok Waru, ditangkap polisi. Pelaku yang mantan napi Lowok Waru sakit hati karena sipir tersebut memperlakukannya dengan tidak baik saat berada di lapas. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang berboncengan motor dan menenteng tas selempang. Pelaku sempat dua kali berputar di daerah tersebut. Kemudian pelaku yang dibonceng melemparkan tas berisi bondet atau bom ikan ke rumah sipir bernama Ajis di Desa Sumber Kradenan, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 24 Oktober lalu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena korban berada di dalam rumah. Namun teras rumah korban dan ruang tamu berantakan. Polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku berinisial WH, warga Desa Bokor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sementara satu rekan pelaku hingga kini masih buron. Pelaku nekat melempar bom bondet lantaran sakit hati atas perlakuan korban saat di dalam lapas Lowok Waru. Pelaku adalah residivis yang kerap keluar masuk penjara dengan berbagai kasus. Ia baru keluar dari lapas Lowok Waru 2 bulan sebelum kejadian atas kasus perampokan. Jadi beberapa tersangka lainnya dengan inisial S juga merupakan residivis yang bersangkutan sakit hati dengan korban karena pada saat di dalam tahanan ada perlakuan yang kurang berkenan di hati tersangka tersebut. Akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan pelemparan bondet di rumahnya. Pelaku mendapatkan bom ikan yang digunakan untuk melakukan teror dengan membeli seharga Rp500.000 di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan.